dan tentunya tetap semangat. Dan kita saat ini saya sedang berada di tepi jalan Lingkar Kudus ya, Lingkar Timur Kudus. Tepatnya saya berada di Desa Ngembak Kulon, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Dan saat ini saya sedang berada di depan pintu masuk garasi PO Haryanto, sahabat ya. Di sini saya akan menemui owner dari PO Haryanto, yaitu Mas Haryanto, untuk minta pendapatnya tentang dilarangnya mudik Lebaran tahun 2021, sahabat ya. Jangan kemana-mana, selalu ikutin saya. Let's go! Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, ini salam sehat. Salam sehat ya. Pak Haji, ini kan pemerintah pusat kan pada tahun ini melarang mudik lebaran lagi, Pak. Sebagai jenengan kan pengusaha otobus ya. Pendapatnya pripun, Pak? Oh, kalau saya ya tentunya itu boleh-boleh saja ya. Tapi untuk saran saya ya, supaya ditinjau ulang kembali ya. Karena apa? Lebaran ini adalah yang sudah ciri khas yang dilakukan oleh orang-orang Muslim ya, ketemu saudaranya ya. Di saudaranya setahun sekali ya, sudah disiapin makan bareng, kumpul bareng, ketemu adik kakak yang sudah bertahun-tahun nggak ketemu, mungkin rindu ya. Tapi kalau andai kata nanti ini pun dilarang ya, ya itu hak sah-sah saja karena memang pemerintah punya aturan ya. Tapi untuk yang kita lihat pemudik ini dia kalau dilarang justru malah sangat membahayakan, karena mereka itu nanti bisa saja dia naik kontainer ya kan, naik kontainer terus dia bisa saja dia naik losbak ditutupi terpal ya, bisa saja malah sangat membahayakan naik truk ya. Ini yang tak lihat dulu kayak begini gitu loh. Nah ini kalau kayak gini terus-terusin kan kasihan mereka. Jadi angka kecelakaan nanti dikhawatirkan sangat rawan sekali gitu loh. Nah kalau saya misalnya kok ya, saya boleh usul ya sama pemerintah ya, dikasih kesehatan misalnya kok, oh ini karena COVID ya, ya dikasih kesehatan, dikasih harus dia menggunakan protokol kesehatan ya, itu lebih bagus ya, akan lebih bagus ya kan, supaya dia tidak kena penyakit ya kan. Saya itu lebih bagus, lebih senang. Kenapa? Dampaknya ini, adanya pandemi ini, rekan-rekan pengusaha itu menjerit. Kenapa? Karena dia ini sudah setahun lebih ya, dia ini yang khusus wisata dan ini mandek total, mandek jegrek. Sedangkan ya dia ini harus menghidupin karyawannya, sopirnya, kernetnya, keluarganya ya. Ini yang harus kita pikirkan, mereka punya hak untuk hidup gitu loh. Dan mereka punya hak seperti kita gitu loh ya. Ya kalau yang pengusaha-pengusaha yang tidak siap mental, saya lihat sekarang udah banyak yang jatuh loh, udah banyak yang ambruk lah, yang bangkrut lah ya. Adanya pandemi ini udah banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut untuk bis-bis pariwisata, AKAP ya. Kira-kira berapa persen Pak itu Pak? Ya saya lihat 75% ya. 75% itu bis wisata itu hampir, kalau bis wisata 99% bis wisata ini mandek total ini. Sangat terimbas sekali ya Pak. Oh iya, sangat terimbas sekali. Karena apa? Karena semua wisata ditutup gitu loh. Nah, saya sudah tadi liputan saya di PO Haryanto bersama Pak Haji Haryanto, sahabat ya. Beliau berharap keputusan melarang mudik lebaran tahun 2021 untuk ditinjau ulang kembali, karena banyak perusahaan PO bus yang sangat menderita, menangis berdarah-darah karena pandemi ini, sahabat ya. Dan ini saat penumpang sudah mulai aktif, mulai baik lagi, ternyata malah dilarang lagi mudiknya, sahabat ya. Dia berharap itu ditinjau ulang lagi sama pemerintah pusat, sahabat ya.
Semoga liputan ini bermanfaat dan bisa memberi inspirasi maupun referensi bagi sobat semua. Bila sobat suka bisa di subscribe, like, dan komen. Dan selalu nantikan saya di video selanjutnya karena kami Beta akan selalu memberi informasi yang unik, menarik, dan tentunya inspiratif bagi sobat semua. Sampai jumpa.